kegedean ya teman-teman. Mancing ya teman-teman, sambil cari tutut juga ya teman-teman. Barangkali nanti mancingnya nggak dapet, nah kita dapet keongnya ya sebagai apa ya, penggantinya ya. Ada banyak ternyata sahabat nih, lumayan juga nih, daripada mancing nggak dapet gitu kan. Kan kita dapet keongnya juga gitu ya. Dan untuk hasil hari ini dapat segini ya teman-teman, lumayan lah ya daripada zong ya, lumayan aja lah ya. Udah dapat sekresek ya teman-teman, jadi kita langsung pulang aja ya teman-teman. Nuju ngalah naon neng, ngalah lauk alit bentar. Nusep atau gerang nusep? Sana Mina? Pina. Rina? Pina. Oh Pina. Dadah tuh lah, dadah. Dadah. Oke sahabat Lengkah Indung TV, di mana saja berada, apa kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita dalam keadaan sehat walafiat, jag-jag waringkas gitu merenya. Nah di video kali ini saya sedang berada di Lebak ya sahabat ya. Ini teh saya mau mencari ikan ya sahabat, mau mancing lah gitu ya ceritanya teh ya, seperti itu. Mau mancing buat makan si empus ya, seperti biasa ya, bukan buat aku sendiri ya. Dan ini saya bawa umpan ya, umpannya itu daging biawak ya teman-teman. Nih umpannya sangat luar biasa, mantap sekali ya. Kita coba ya, apakah hari ini bisa strike apa enggak ya, seperti itu. Semoga aja berhasil ya teman-teman ya. Dan ini teh jalanannya juga cukup menegangkan juga ya sahabat. Banyak lumutnya ya. Araringis pokok namanya. Kita cari spot dulu ya teman-teman. Cari spot yang cocok lah ya. Yang sekiranya ada ikannya ya, seperti itu. Ikannya banyak juga loh teman-teman, meskipun batunya kelihatan tuh. Kita coba ke sebelah sana ya teman-teman. Pokoknya mah ini mah ikan kanibal ya teman-teman, karena umpannya pun daging biawak ya teman-teman. Kita coba aja akan berhasil apa enggak ya. Tonton terus ya. Ini saya bawa umpan ya teman-teman ya. Daging biawak ya teman-teman. Semoga berhasil ya teman-teman ya. Kegedean ya teman-teman.
Dan memang ya sahabat, saya teh sedang berada di bawah jembatan ya, jembatan biru Panulisan ya teman-teman hari ini. Kondisinya sedang banyak sekali warga ya, yang sedang pada mancing juga ya di sana ya. Kita sembari mancing ya teman-teman, sambil cari tutut juga ya teman-teman. Barangkali nanti mancingnya nggak dapet, nah kita dapet keongnya ya sebagai apa ya, penggantinya ya. Ada banyak ternyata sahabat nih, lumayan juga nih daripada mancing nggak dapet gitu kan. Kan kita dapet keongnya juga gitu ya. Sok diturunan ya Din. Susuh sahabat ya, ngalah susuh. Ceritanya teh hari ini kita ngalah susuh. Dan sepertinya kita harus ke sana ya, teman-teman. Kita coba lihat ke sana ya. Sepertinya di sana spotnya indah ya, bagus ya. Dan sepertinya di sana juga terlihat ada perahu ya. Tuh, di ujung sungai sana ada perahu ya. Dan kebetulan hari ini cuacanya teh agak mendung ya sahabat. Dan tadi juga habis turun hujan ya. Saya mah sedang turun hujan tadi ya, pas saya mau kesini ya. Nyari asli ini mah ya sahabat, berhubung saya teh gak pakai sendal ya, takutnya kalau dipakai sendal nanti malah licin ya sahabat, takutnya nanti malah tikus sewang ya, malah makin parah dong. Thank you.
Dan untuk hasil hari ini dapat segini ya teman-teman, lumayan lah ya daripada zong ya. Lumayan aja lah ya. Nuju ngalah naon, Neng? Ngalah lauk alit benter. Ngusep atau gerang ngusep? Sahana Mina? Pina. Rina? Pina. Oh, Pina. Dadah tuh lah, dadah. Dadah. Hujan. Dan suasana hari ini tuh begitu sangat syahdu ya teman-teman. Sedang turun hujan ya. Mantap luar biasa pokoknya mah ya. Dan terlihat di sana juga ada seorang ibu ya, lagi nyuci ya teman-teman. Seorang ibu dan anaknya ya. Entah itu anaknya, entah juga cucunya ya, gak tahu juga ya. Saya gak mau bertanya juga ya, sahabat. Jadi tolong jangan bertanya ya. Genteng segitu, geng. Wah, hancur ya sahabat tuh.
Dan sepertinya ya sahabat, di sini juga banyak sekali warga yang suka nyuci ya di sungai ini ya teman-teman. Nyuci bajunya di kali ya sahabat. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini cukup sampai sini dulu aja ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal hingga akhir, makasih banget ya. Pokoknya doa terbaik aja buat kalian dimanapun berada. Sehat selalu dimanapun kalian berada. Tetaplah bersyukur dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu gratis dan sederhana. Bye-bye. Udah dapat sekresek ya teman-teman, jadi kita langsung pulang aja ya teman-teman. Segini juga alhamdulillah lah ya.